Ya masih di iNews pagi pemirsa, dan Anda sekarang masukin segmen Pulang Kampung. 4 hari pasca Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek hingga malam tadi terus mengalami kepadatan kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, petugas PJR Korlantas Mabes Polri memberlakukan sistem kontraflow mulai dari kilometer 65 sampai kilometer 61 di ruas tol Jakarta Cikampek. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 67 malam tadi. Kepadatan semakin mengular dari gerbang tol Cikampek hingga gerbang utama Cikarang mencapai 10 km. Kondisi diperparah dengan pertemuan antara tol Perbalenyi dan Jakarta Cikampek yang mengakibatkan semakin panjangnya kemacetan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Untuk mengurai kemacetan, petugas patroli jalan raya Korlantas Pusat memberlakukan sistem kontraflow di kilometer 65 sampai kilometer 61. Langkah ini diambil untuk mengurai membludaknya kendaraan yang umumnya didominasi kendaraan pribadi yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek.